Bayangkara VC resmi memboyong Melvin Plaatje. Winger asal Belanda itu direkrut untuk menggantikan Renan Silva. Mengumumkan kedatangan Plaatje pada Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022, melalui akun Instagram klub @bayangkaraf. Jebolan Eredivisie alias kasta teratas Liga Belanda itu punya klausul perpanjangan selama semusim. Plaatje tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pelabuhan baru seusai meninggalkan Bali United. Pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak setengah musim dengan Bayangkara FC. Durasi kontrak Plaatje bersama Bayangkara FC sampai akhir musim ini, namun dengan opsi perpanjangan setahun, ujar agen Plaatje, Gabriel Budi dalam akun Instagramnya, @gabrielbudi. Demikian berita seputar gelanggang olahraga.